So guys, balik lagi bareng gue Okto di game Ragnarok Origin. Nah, itu deh ya. Di video sebelumnya saya sudah mencoba berparti-partiria dan membuat good bareng teman-teman saya dan viewer-viewer saya ya. Nah, hari ini kita bakalan mainin ROO lagi, tapi sebelum gua bermain, gua ingin menyampaikan bahwa untuk kalian-kalian yang mau download ROO atau Ragnarok Origin ini sekarang bisa pakai app Galleries. Nah, untuk user Huawei atau Android itu kalian bisa download app Gallery dan download ROO lewat sana. Karena di sana itu di app Gallery ini ada cashback sampai dengan 1 juta dolar plus item-item eksklusif yang ada di dalam in-game ROO-nya ini ya. Ini sangat cuan sekali. Bagus untuk para pemula ya, karena item-itemnya banyak. Untuk item itu dalam bentuk redeem code biasanya, dan kalau untuk cashback sampai dengan 1 juta dolarnya itu bisa kalian ikutin, ada di deskripsi linknya. Di sana ada link untuk menuju app gallery-nya dan RO-nya juga tentunya, dan ada link untuk informasinya di sebelah sini ya. Nah, itu bentuknya kayak gitu. Kalian cek aja langsung di handphone kalian. Jadi intinya kalau kalian pakai app Gallery dan download RO itu banyak banget keuntungan, baik itu di dalam RO-nya maupun di luar itu ya. Jadi dicek aja apa aja yang bisa kalian ikuti nanti. Nah, ngomong-ngomong app Gallery ini kan dari Huawei, ya kan? Nah, tokonya ini yang ada di Taman Anggrek ya, kalau nggak salah Hes namanya itu ya, itu bakal ada acara bertema Ragnarok Origin dari tanggal 6 sampai dengan 7 Mei nanti. Dan kalian bakal dapat pengalaman permainan khusus yang bakal disediain sama tokonya guys ya. Langsung aja tanggal 6 sampai 7 Mei ya. Selain itu juga selama acaranya, ketika kalian download ROO-nya di dalam acara tersebut, kalian itu bisa dapetin popcorn gratis atau permen kapas. Nah, untuk yang melakukan pembelian di dalam Ragnarok Origin pada saat acara itu, kalian bisa dapat kesempatan untuk dapetin hadiah menarik yang ada di sana, dan itu siapa cepat dia dapat guys. Mantap ya. Oke, kita langsung aja masuk ke Ragnarok Origin-nya. Di sini seperti biasa gua main di Morok 7 kawan-kawan, di guild gua yaitu SS Squad. Oke, kita masuk aja. Hari ini agendanya gua itu ngedungeon. Karena kemarin itu ada dungeon yang wadaw ya, yang bisa gua lawan ya, karena gua baru menyentuh level 60. Dan kemarin itu gue coba lawan, alhamdulillah kuat. Harusnya hari ini masih kuat ya. Nanti kita bakal party bareng teman-teman kita. Dan untuk yang nggak bisa party, nanti teman-teman gue itu bisa nge-spectate. Jadi di sini tuh kita bisa spectate kawan-kawan kita yang lain, guys. Ini gue sebelumnya udah pernah partian ya. Viewersnya 30 sama 40 whip langsung. Nah, ini untuk party-party yang ada. Ini untuk guild. Lagi nggak ada yang partian ya. Di sini ada mungkin ini yang server kita ya, apa gimana ya? Ya intinya kayak gitu guys. Di sini bisa spectate orang-orang yang ngeparty, dan itu lumayan seru guys. Serius. Nanti gua coba minta anak-anak guild buat nge-spectate kita ya. Seru kayaknya. Nah, ngomong-ngomong spectate, biasanya itu orang nonton itu pas lagi ngedungeon guys. Nah, ini gua ada di tempat dungeonnya. Di sini tuh ada lebih dari 10 apa dungeon yang ada, belum kehitung sama Helheim, Yggdrasil, lain-lainnya banyak dah ya pilihan-pilihannya ya. Oh, ini Helheim Disturbance. Ah, nanti kita bakalan coba itu juga. Untuk dungeonnya ini sendiri nanti gua coba di awal kali ya, soalnya gue juga pengen nyoba lagi. Kemarin sih udah karena saking penasaran ya, gue udah nyoba duluan. Nah, sedangkan misi selanjutnya itu level 65 guys ya. Level 65 ya. Ini berat ya kalau level 65. Jadi karena gue masih level 62 juga belum bisa, mau gak mau kita cobain dungeon yang levelnya sesuai sama kita. Nah, ini dia guys. Ini dungeon pertama itu ada di level 30, lanjut ke 40, 50, 60. Nah, kemarin gue baru banget nyelesain dungeon yang 60 ini. Nah, hari ini kita bakal nyobain lagi. Sambil gue pengen tahu juga dapat reward tambahan atau enggak ya, gue penasaran. Sambil kita bantu kawan-kawan yang lain, siapa tahu belum ada yang dungeon si Gaven Underground Dungeon ini ya.
Nah, habis itu kita bakalan main Helheim. Dua kali main Helheimnya. Jadi sembari memenuhi misi weekly juga, guys, ya kan? Nah, sambil menyelam minum air kita. Daily juga ada beberapa yang bisa kita lakukan, ya. Terus Yggdrasil juga ini bisa solo, kayaknya nanti kita cobain juga kalau memang ada waktu, ya. Kalau nggak ada, ya sudah, cukup dungeon sama Helheim paling. Intinya kalau kita ngeparty itu tujuannya bukan nyari powernya yang gede gitu, bukan, guys, ya. Power itu nomor 2. Yang pertama adalah roll. Karena di sini ada roll-roll yang harus kita isi, khususnya healer, mage, DPS, tanker, ya. Yang kayak gitulah, ya. Intinya ada roll yang kayak hunter atau thief atau apa ya namanya, ya. Itu tuh buat DPS-nya biasanya. Kalau kayak gue yang knight ini juga bisa jadi tanker, bisa jadi DPS juga, guys, ya. Tapi intinya semua role itu punya kegunaan masing-masing, khususnya healer itu kunci banget, ya. Healer, mage itu tuh kunci, ya. Nah, kita coba sambil invite teman kita, ya. Kita coba cari yang mantep nih. Ya, standby dia. Lunatic ini Grian, Dududu ini rapi, guys. Kale ini lumayan, guys, ya. Dia kenaiknya tapi agility dia. Jadi bantu hit juga. Coba invite 3 orang. Ini Blacksmith. Nah, kita coba. Blacksmith ini dari yang mana, ya? Tolong, guys, komentar di bawah. Apa dari ini merchant, ya? Mercenary, ya? Merchant. Nah, nanti sisanya gua sambil tanya Grian dulu, guys. Sembari nanti kita menunggu, kita klaim-klaim dulu yang bisa diklaim. Kalau kalian punya kode-kode redeem, ya, jangan lupa redeem dulu di bagian sini, ya. Or reward redeem. Wup. Apa nih? Wah, disuruh growth fund ini, guys, ya. di sini juga lagi ada special event, kawan-kawan. Bede. Poring-poring, chest. Wup, ada gacha yang bisa kita gacha langsung, aja. Dapat 2 jenis chest. Dapat old. Waduh. Ini buat revenge armor dan aksesoris, ya. Plus 11. Kita belum sampai plus 11, guys. Jauh banget. Wup, custom gallery. Dapat. Widih. Nanti kita pakai. Dapat jenis chest lagi, ya. Lumayan lah, ya, guys, ya. Yang ini nggak punya, ya. Mohon maaf. Terus ada bingo juga. Bingo. Nomornya apa ini, ya? Kita tebak dulu, ya. Siapa tahu yang belum ada. Aduh, gue takutnya sepi mata, ya. 1, 2, 3, 9 udah. 11 ada. 12 ada nggak? 12 ada. 13 ada. 14. 14 kayaknya nggak ada, guys. Let's go, kita coba 14, ya. Sep. Ya, makasih. Ini customize gallery. Kita coba. Asik. Udah, nambah itu doang sih sebenarnya. 210 lumayan. Terima kasih kawan-kawan grup, jangan lupain, ya, yang belum ngirim-ngirim, ya. Sayang kalau dianggurin, ya. Ini juga ada blessing, guys. Kemarin gua udah cobain. Itu hasilnya ini, guys. Base attack 11, physical damage 12, add magic damage 16. Itu buat seluruh guild, guys, ya. Udah cobain, namanya penasaran, ya kan. Kita acceptin yang sekitar level 50, ya. Kalau kalian mau join, kalian kejar level 50 sekitar 2 sampai 3 hari itu bisa, guys. Ya, kalau niat. Nanti kita accept, dan untuk tiap waktunya juga nanti kita bakalan ada pembersihan. Untuk orang-orang yang enggak aktif sampai 3 4 hari biasanya kita kick, tapi kita bisa terima lagi kalau dia nge-apply lagi, ya. Jadi open. Jadi ini karena terbatas slot aja sebenarnya. Jadi kayak reshuffle lah ibaratnya, yang enggak bisa berkontribusi kita ganti dulu sama yang aktif begitu. Oke, gua samperin Grian dulu bentar, ya. Ya. Saya baru altep lagi. Jadi kita ajak siapa nih, bro? Ada Dududu sih. Dududu enggak nyaut-nyaut tadi gua invite. Kenapa, ya? Kale, langsung sekarang. Kale. Lord Ranger. Blacksmith, Blacksmith itu ini, ya? Merchant, ya, Gri, ya? Tadi. Iya, merchant. Iya. Merchant. Lord itu siapa, ya? Gua asal undang lagi.
Ya udah, Kale kayaknya sibuk, guys. Jadi undang yang lain ya, Aji. Chapter 4. Nah, sebenarnya gue bisa milih juga sih ya. Ntar gue milih deh. Kita sudah ada partiannya, kawan-kawan. Chapter 4, kita coba rematch. Rematch nih, bos. Sung. Ah, lupa kan party leader doang yang bisa ya. Ah, itu ayo. Maksudnya ya. Langsung. Ayo open. Open. Jomba. Wah, lihat. Catur kita ke bawah. Apa? Catur. Ada dua healer kita. Sebenarnya tadi salah invite, guys, cuman enggak apa-apa lah. Kita jadi lebih aman. Kebetulan kita juga bawa dua knight, tapi hitter semua kebetulan. Apa-apa. Ya. Kebetulan emang anaknya tuh hitter parah gitu. Emang prepare banget. Iya. Yang damage-damage-nya itu kadang bikin hunter-hunter ada minggir, guys, asik banget. Padahal kita bukan yang spender garis keras ya. Begini. Enggak sih, Dudu ini juga plus 10 ya. Saya lihat-lihat ya. Emang agak-agak ini. Teman-teman gua 100.000, guys, ininya. Powernya. Kayak ninggalin gitu. Gua masih 95, bro. Ya, enak ya healer 2 ya, gua bisa kemana-mana. Enak loh, guys. Belum sih bang jari tengah ini juga mantep nih. Gua lihat-lihat. Ada 4.000 udah ready. 6.000 lah ini. Oh, jadi double. Tapi ini udah 2 kali lipat ya. Juga. Shit. Gua ngerasa lebih cepat ini, Gri. Apa perasaan doang ya? Enggak, kita kan kemarin udah pernah nih. Ya kan kemarin masih level 60 kita. Emang ya? Iya. Ngaruh sih. Ngaruh. Enggak, ini sih jari tengah juga kenet jadi kayak si Kale ini. Iya. Udah 64 juga dia. Di bug-bug-bug-nya itu mantep gitu. Tuh kering, guys. Ah, tolong naik. Saya enggak mau terjebak. Ya kalau langsung di skip ini enggak pindah. Iya, masalahnya gue gak skip waktu kemarin itu loh. Jadi gue pernah nyobain kemarin pas lab itu gak di skip, guys. Jadi gue masih di sana. Masalahnya tuh menang lagi. Iya, menang lagi. Kayak gue tuh kayak gak guna-guna banget gitu kemarin tuh. Sebenarnya kita udah siap banget nih yang ke-65 ya. Gak ngomong-ngomong kok mukulnya gue ya, bukan bang jari tengah ya? Ah, gitu dong. Aman, heal ini dua toh teman. Ntar ini gue di silent apa gimana nih? Ah. Lah, buset cepet banget ini. Cepet. Eh, udah. Ini bener gak? 60. Gua add nih. Bang jari apa tengah. Langsung, udah haha belum? Salah kan sama nih. Haha nih. Ya, kita add friend guys. Guys, serius ini cepet banget. Iya, cepet, sumpah. Wah, kita, gue sabar, gue level 65 nih ya. Gue sikat nih 65 nih. Oh ya, Dudu, ininya apa? Petnya, mon. Dapet monnya alpaka. Alpaka? Iya, yang job kan. Tapi enggak sih, si jari tengah ini lebih kecil powernya daripada Kale. Tapi, iya. Ini full dexterity gak sih? Nggak tahu sih, kayaknya kayak gua deh. Dia semi tanker juga, ada pakai provoke apa pet ya tadi ya. Ah. Nah, jadi gimana? Apa? Ikut enggak, Bang? Gas gabut juga nih penjawabannya. Oke, nah, ikut. Ikut aja. Langsung, Kri. Langsung. Langsung. Ya kan sih harusnya agak ini ya. Agak keras. Agak nyolot. Tidak keras. Okay. Soalnya dari persentase triple juga sih harusnya. Iya sih, di rata-ratain. Tapi kayaknya sama aja.
sejauh ini masih enggak ini lebih lama gitu. Lebih lama, lebih lama. Bagus. Best nih orang-orang RO ini. Iya, itu kayak kita kemarin kan Gri gabut. Nah, iya. Udah nah, limit iya. Semua ya kan. Mancing, tani, semua udah. Masak udah dilakuin. Udah ini, laku tapi. Wih, laku, Bro. Ih. Cuan, Bro, parah. Jadi cita-cita kalian kalau di sini jadi koki itu enggak salah, guys ya. Aman-aman. Yang salah itu kalau levelnya ketinggian kayak saya. 11, orang-orang 6 biasanya kan. Saya 11. Cari uang, cari apa nih? Agility tambahan bonus itu bisa dipakai. Sebenarnya gua juga ngincer ke sana sih. Iya. Enggak kan... itu jujur gara-gara Eden Coin gua bingung mau diapain ya. Itu sebelum level 60, guys. Sebelum ya. Pas setelah level 60. Ya Allah. Saya butuh Eden Coin. Jadi ya catatan aja nih buat yang ya. Bawah level ya, di bawah level 60. Kalau kalian punya banyak Eden Coin, jangan kayak aduh aku banyak banget mau buat apa ya, foya-foya, jangan, guys. Investasi di level 60 kalian enchant senjata, enchant armor dan lain-lain itu sangat penting, kawan-kawan ya. 50.000 sekali up dan itu juga bukan naik level ya. Naik step doang. Makin gede levelnya, makin banyak stepnya, berapa kali ngangkat. Ternyata dua healer tidak buruk juga, guys. Nah, gitu dong. Ya, kok bewan sendiri gitu sih, guys? Ini, Bang, Bang. Ini di belakang ada. Enggak, ya. pengen. Oh, pengen bewan. Oh, boleh. Ini dikit lagi, Bro, bewan gua, Bro. Ih. Ah, asik banget. Anjay, bewan nih, Bos. Mana-mana ini ya? Udah, Bang. Udah mati, Bang. Lah, aku juga udah mati. Sendiri. Bayangkan, guys, kita setara 4 orang. Asik banget. Pada level paling kecil. Level power paling kecil lah. Tapi kan, Bang. Asik. Tapi kan, Bang. Oh. Mana? Open. Mana open, namanya open. Jari tengah lagi yang kita invite, guys. Nah. Itu sejujurnya bukan anak build, guys. Tapi berhubung bahasanya sama. Ya, berhubung bahasanya sama, asik juga, ayo aja. Walaupun udah limit ya gabut, guys, kita ajak gitu. Tuh, kebetulan dia... jadi carry juga, guys, di sini ya, lumayan. Carry TB ya. Tapi curiga anak ini sih ya, viewer juga. Emang iya. Kan viewer lu kan enggak tahu. Ya. Orang Indo kan banyak yang main. Tapi bisa jadi viewer kalian sih. Tidak. Angin puyuhnya cukup enggak kerasa ya, adik-adik. Banyak papan catur nih, adik-adik. Kenapa lu penasaran karena... gitu sih? Ini nyawaku melayang jadi enggak bisa tenang. Enggak sih, dududu ini nyobain nih bolak-balik. Nah. Aku nyobain ini ya. Kayak mana rasanya? Wah, langsung menang rasanya, guys ya. Kita tidak tahu apa kalah sih dengan kita menang. Nah, sebenarnya kayak kemarin itu healer loh. Healer lah, healer lah. Agak aneh ya. Mungkin dia attack speednya itu bisa 200. 200.000% loh. Jadi kayak nggak kelihatan tuh. Walaupun hitnya cuma cepet gitu, Gri. Kalau yang dulu beda kan, jadi udah 20.000 mati, ya emang hoki sih. Tetap nggak nolong ya, tetap lambat yang hitnya. Iya, tapi kan sekali cedar. 3% kawan-kawan, tetap fokus. 1%, set. Ini kayaknya 13. Wow. Mana sih paling tiga besar kita? Wih, lima besar kita, Bro. Waduh. Lima besar, Bro. Kok jadi penasaran? Asik jadi penasaran. Ya, itu adalah
Kegiatan kita hari ini ya guys ya, dungeon-dungeon dan juga kegiatan lainnya. Mungkin kegiatan lainnya kita agak skip-skip dikit tadi ya, tapi intinya begitu ya. MVP-MVP ini terus setiap hari ada kegiatan yang bisa kita lakuin, yang bisa dilakuin lakuin guys. Ini gue masih belum semua ya kebetulan, tapi nanti gue bakal melakukan nyicil-nyicil sambil sahur ya. Ini gue record jam 2, jam 3 soalnya. Ya mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang mau download Ragnarok Origin via app gallery ya, ya bagi user highway atau user android bisa langsung aja download, linknya ada di deskripsi. Terus untuk event app gallery yang gue bilang sampai cashback 1 juta dolar itu, bisa cek juga info lebih detailnya ada di deskripsi juga di sana ya, atau kalian bisa lihat di sini gambarnya. Ah itu ya, untuk kalian-kalian yang mau tahu atau dapetin gift code dari Ragnarok Origin Global, join aja Discord-nya, link juga ada di deskripsi semua. Untuk sosial media lainnya juga gua taruh semuanya. Terima kasih. Jangan lupa tanggal 6 dan 7 Mei nanti bakal ada event di Taman Anggrek ya, ada toko andalan dari Huawei ya. Di HES ya. Dia bakalan ngadain acara bertemakan Ragnarok Origin. Langsung aja ke sana karena ada hadiah-hadiah menarik juga ketika kalian mengikuti eventnya, dan juga ada wahana, tempat yang disediakan oleh toko HES ini ya. Sebelum closing kita coba adu hoki ya guys ya. Kita gacha dulu ya kan. Enggak hoki ya. Kita coba, ini ada 51, berarti 10 kali yang 5 nih. Wop. Waduh. Coba lagi. Wop. Masih belum. Saya lagi nyari tanker, udah ada 2 sih tanker sebenarnya. Cuman belum puas aja kalau belum dapat yang ini nih. Belum lagi ya. Gue nyari yang ini guys, karena dia itu bisa taunting ya, sama heal 20% max HP dia, sama reducing damage taken 40%. Beduh, gas. Lumayan buat jadi TB-TB kan. Ah ini dia nih. Wah tidak juga. Kita lihat ini dia. Ah ini dia. Wup. Langsung dapat ya. Let's go. Hati babe. Ah ini dia guys. Ini dia. Lanjut. Tidak sia-sia ya. Tidak sia-sia. Wup, ini juga. Oh tidak, masih belum. Kita gacha-gacha. Ini gue udah siapin untuk hari ini nih guys ya. Kita grinding kupon-kupon ya kan. Badeh. Widih, partian Bang Okto. Iya bentar ya, saya lagi gacha nih bang. Sebentar. Kurang ya kawan-kawan. Tanggung-tanggung guys, kita habisin ya. Cepet tau hoki kan yang satu biji. Oh tidak juga. Kita coba. Tadi dapat ini juga ya guys ya. Oh tadi yang 5 itu dapat ini juga. Oh iya. Oh enggak deh, ini yang ungu deh, maaf guys. Salah lihat saya guys ya. Wup. Healer kita nih bos. Nambah defense 40%. 40% plus 20%. Ini kita up. Mantap. Terus kita cari stat yang bagus. Siapa tahu hoki juga. Set. Berarti dia strength agility ya? Strength vitality maksudnya. Kurang, nggak apa-apa. Kita terus set. Aduh. Strength-nya sih lumayan, vitality-nya di tengah nih. Kita keep dulu. Set. Setnya banyak nih. Set. Aduh. Bukan yang kita cari. Vitality strength. Oh. Buh. Lumayan nih guys, lumayan ya. Keep stats langsung. Wah, ini dia. Kita punya
tanker ya guys ya. 3 tanker kita punya. Tapi ini skillnya lumayan sih butuh gua. Karena basicnya kenet gue ini kan yang sekarang di strength agility guys. Jadi gua nggak pakai skill yang buat provoke gitu. Nah, gua butuh tanker yang jadi provoke gua buat namengin gua nanti. Ah, gitu ya. Oke. Okay. Yaudah, sampai sini aja mungkin dari gua Mr. Okto undur diri. Jangan lupa like, komen dan juga share, subscribe juga channel ini agar tidak stuck ya. Gua pamit guys ya. Bye bye. Ragnarok Origin. Download now.